Aduh, basah nih. Aduh, ngerembes. Aduh, malu-maluin aja lo. Eh, udah dong, ampun dong ya. Ini sih masuk TV-nya kagak mati. Mendingin gua kabur aja deh. Oh, hei, Kirun. Aduh, nggak setia kawan sih lo. Ya, ya. Kabur. Teman-teman, stop. Itu musuh kabur udah pada jadi menang kita. Yeay! Ini enak nih. Ini pagi-pagi jalan-jalan segar. Hei, kambing, jangan lari lo. Aduh, mana tuh kambing ya? Ya, sangat kasihan tuh bapak. Kambing lepas. Pak, bapak, aja tenang pak. Pati aja bantuin itu kambing itu tangkap. Kok kamu yang minta bantuin saya? Itu kan kambing saya. Mestinya kamu yang harus bantuin saya. Ya ilah pak, tadi dari Pati yang ngomong gitu udah Pati itu kambing kejar mau bantuin bapak. Aduh, kamu ngomongnya bolak-balik. Bingung tambah saya. Eh, jadi bingung saya. Ah, ikut-ikutan bolak-balik nih. Udah dah, jangan ngomong aja. Ayo kejar kambing. Ah, tumbe apa itu maket-maket itu. Masuk sih, tumbe. Aduh, repot juga nih. Kalau gak punya sopir ini. Iya, ini pinggang rasanya pegel semua. Nanti kalau sampai rumah, pijitin deh. Iya, beres nih. Biasanya juga kan pakai. Hey, serahin gak? Dompet lo, mana? Tolong! Tolong! Iya, ambil. Tapi jangan sakitin kami. Jangan apa-apain ya. Eh, kambing! Kok ada kambing tuh? Dari mana ya? Iya. Kambing siapa itu? Ya, tapi biarin aja kambing itu kan udah nolongin kita, kek. Oh iya, Nek ya. Aduh. Meruduk orang dianya. Waduh, bahaya ber. Kambing siapa sih nih? Rasa nih kambing. Bikin rusuh aja deh. Iya. Nih kambing stopin harus nih. Sebelum nih lain orang itu suruh-suruh nih dia pakai. Kambing! Gitu dong kambing berhenti, itu pacar teman baru. Aman pak, ya. Makasih ya, kamu udah bantu nangkap kambing saya. Ya makasih sama-sama pak, penting yang ini kambing lari-lari lagi. Enggak, ya pak ya. Pak, udah ini kambing aja bawa pak. Silahkan. Baik, ikut, bapak ikutin. Guru, nurut ini majikan sama. Nah. Kipri banget ya, tegak. Ini pasti mbak gara-gara ya suruh-suruh. Maaf ya. Barang berakan juga lagi. Pati bantunya barang ambilin ya. Ini satu, dua. Balikin, cabut. Neng, itu duit sama barang-barang kami kok dikasih mereka lagi? Mereka itu rampok, Neng. Itu barang-barang kami yang dirampok tadi. Aduh, gimana ini, Nek? Woi, kabur. Oke, Neng. Maaf ya, Pati tahu nggak? Pati kan sekolah ini baru-baru aja. Maaf ya. Woi, balikin juga ke Neng. Dia malah ngejar lagi. Dia baru sadar kalau kita copet, Neng. Cepetan. Wah, dari makin malang nih, Pati nantangin. Nah, baik orang jalan ada pas. Maya nih, gede. Tak! Ya! Ah! Kipri banget! Tak! Kena sekali aja. Ah! Kenapa lu bangun? Kena kan? Rasain. KO satu. Satu lagi ada masih. Sini maju, sini. Curian barang balikin semuanya. Sini. Siapa lo? Hah? Wah, kenal belum Pati sama gaul? Enggak berarti. Ah, bodo amat. Nih, kenalin gue, jagoan daerah sini. Hah? Kurang ajar lo ya.
Neng, preman-preman tadi kemana? Itu kabur mereka-nya. Capek, Patya. Dah, aja apa-apa enggak. Nih, Patya dapat nih semua nih. Uang dapat, handphone dapat ya. Nih, Patya balikin. Aduh, alhamdulillah. Terima kasih, makasih, Neng. Ya. Ya, makasih sama-sama. Kakek nenek, Patya aja anterin. Pulang ya, Patya takut nanti di jalan. Apa-apa ada nih kakek nenek sama, ya. Aduh, alhamdulillah, terima kasih, aduh. Kebetulan, Nenek. Iya. Udah nggak kuat jalan. Iya, benar. Ya, itu kalau pulang yuk. Cuk, pelan-pelan bawa mobilnya, jangan terlalu kencang, aduh. Ayo, Cuk. Iya, tenang. Selamat pasti Patya sama. Mesek! Sudah, Cuk, diberhenti di depan situ saja. Kakek mau turun di situ saja ya. Aman kan? Sampai. Kepala kakek kok cekat-cekot dan badan pegel semua, Nek. Bukan ini gara-gara tadi kita naik mobil kekencengan ya? Mobil naik gara-gara ya? Ini sini Patya bantu sini, Patya. Tepok-tepok punggungnya biar pegel gak? sudah. Cukup. Itu malah kekencengan. Bukannya nambah sehat, tapi malah nambah sakit. Cukup, udah. Ya udah, kamu bantuin bawaan belanjaan ini ya. Ya ini, nih. Patya bawain, udah. Ya, pecah semua nih telurnya. Kan, pecah buyar berarakan semuanya nih bola gara-gara siapa? Maaf ya, nggak sengaja. Iya, nih bola nih. Tapi ini barang-barang itu kaki nenek punya sama. Andrea, Fiona, kalau main lain kali hati-hati. Iya, maaf ya. Kenalin ya. Ini cucu-cucu saya. Halo, Patya nama. Kalau gitu, mari masuk ke rumah kami. Wah, banget gede rumahnya ini kakek nenek sama. Rumah kami memang gede, tapi yang tinggal di sini cuma saya, istri saya, dan dua orang cucu saya. Sepi rasanya. Kebetulan anak dan menantu kami itu sudah meninggal beberapa waktu yang lalu dalam sebuah kecelakaan. Ya udah, gitu kalau Patya aja pulang dulu ya. Kan Patya ini olongin desi sampai kan aman. Ya, ini barang-barangnya ya. Tunggu, Patya. Kenapa? Patya, kamu tuh anak yang baik deh. Yang anak yang suka menolong, persis seperti anak nenek. Tapi sekarang udah meninggal. Apa kamu tuh mau jadi anak angkat nenek?